kampanye mendukung dia, saya tolak Ricardo karena Otto teman saya. Tuh, betapa baiknya gue sama dia. Yang kedua, mulai dia itu aneh-aneh. Pertama, kalau saya ngajar di training, apa, di pendidikan PKPA yang dipimpin oleh dia, dia keberatan. Ya Anda juga tahu kan, nggak di mall, nggak di mana-mana, kalau Hotman yang nongol, langsung fansnya ribuan. Sama juga PKPA, kalau gue yang nongol, muridnya bisa 600 orang. Dan akhirnya diputuslah kontraknya dia. Dia diganti sekarang PKPA dipimpin oleh mantunya. Jadi motivasi bisnis. Tapi saya makin marah ketika, ini, ada yang bilang seolah-olah saya mundur gara-gara dipecat 3 bulan. Itu tidak benar. Nanti lihat kronologisnya. Tanggal 4 Maret, waktu dia pembekalan advokat yang baru dilantik di Surabaya ya. Ini ada videonya, saya kira kalian punya semua. Ini udah jadi ngetop sekarang. Nanti akan saya posting di Instagram saya. Di sini benar-benar dia, ini dia nih. Anda sudah tahu ini ya. Di sini dia yang mengatakan intinya menjelek-jelekkan saya seolah-olah saya itu advokat mencari uang murni. Seolah-olah kalau dia bilang, kalau cuma Lamborghini aja, dia bilang juga saya memamerkan wanita. Intinya jangan kalian seperti itu, kata dia kepada ratusan advokat. Oke, itu kata dia nih. Nah, sekarang kita analisa dulu ya. Coba. Bisa enggak coba begini dulu? Nanti bisa lihat di Instagram saya. Oke. Jadi, dan itu berulang-ulang. Lanjut lagi di Jakarta. Pertama, kita lihat dulu soal pamer mobil. Kalau saya pamer mobil, apakah itu kaitannya dengan profesi sebagai advokat? Itu total berbeda. Lagi pula, yang sangat menggelikan, saya merasa geli, justru di Instagram dia pamer dia mobil-mobil mewah, bahkan pesawat. Ya, coba lihat Instagram dia. Ya, saya juga kalau kalian nggak punya, saya udah posting di IG saya. Bahkan kalau naik pesawat pun di first class dipamerkan sama istrinya. Jadi yang pamer siapa? Dan kalaupun pamer pun itu kan hak pribadi. Arti kode etik kan pada saat melaksanakan tugas sebagai advokat melanggar itulah kode etik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grill.